Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi ke channel aku, Aizlan Nasir Channel, dalam hashtag aku bercerita untuk Anti Nasheed kali ini yang berjudul Aku Budak Nasheed Part 3. Okey, untuk part 2 yang lalu aku dah ceritakan antara guru-guru yang mana aku sempatlah berguru di bawah mereka, yang mana antara yang memberikan banyak impact kepada karier aku ataupun pelibatan aku dalam nasyid ini adalah Abang Bai dan juga Abang Pete UNFE. Jadi mereka-mereka ni yang banyak memberikan aku ilmu. Bagi aku itu satu pengalaman, satu sesi, satu ketika yang cukup berhargalah bagi aku sendiri ketika zaman persekolahan, ketika aku menganggotai kumpulan Sautu Shifa, yang mana di penghujung part 2 pun aku ada beritahu sepanjang aku berguru di bawah Abang Pit, Abang Bai, aku langsung tak tahu sebenarnya mereka form berapa dekat SMKA Bandar Penawar tu. So aku nak sambunglah cerita aku tu untuk part 3 ni. Okey, apabila kami mendapat pengajaran daripada guru-guru ni, alhamdulillah banyak kejayaan-kejayaan yang pun aku dah diceritakan dekat part 2 tu. Jadi apabila aku melihat Abang Bai dan Abang Pete ni, seorang yang bagi aku ketika tu mempunyai pendidikan, mendapat pendidikan yang baik lah, maka okay, mereka ni datang dari sekolah asrama, asrama agama lah tu, SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Bandar Penawar. Jadi aku pun meletakkan satu cita-cita, meletakkan satu impian untuk mengikut apa yang mereka lakukan, iaitu mereka menyambung pengajian dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Bandar Penawar. Okey, jadi aku pun berusaha, yang mana ketika darjah 6 itu ada satu sesi macam satu exam khas sebelum UPSR tu, adalah sesi pemilihan di mana ketika tu seingat aku lah, itu sesi pemilihan peperiksaan untuk masuk ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Bandar Penawar. Sebab ketika itu SMKA dan juga Sekolah Sains Kota Tinggi ni adalah dua sekolah asrama yang terulung lah yang berada di Bandar Penawar tu, kawasan Desaru, Kota Tinggi. Okey, so aku pun ambil peperiksaan tu lah. Aku masuk peperiksaan tu dengan harapan aku akan terpilih. Jadi alhamdulillah, ketika darjah 6 peperiksaan UPSR aku dapat 3A2B waktu tu, dan dengan keputusan 3A2B aku waktu tu tak dapat nak masuk untuk first intake SMKA. Okay, dan aku hanya dapat ketika tu masuk ketika form 1. Aku mula-mula masuk sekejap lah dalam satu minggu di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Datuk Pengerang, Johor. Okey, waktu duduk serama juga, dan aku ambil aliran agama lah, KAA, kelas aliran agama, yang mana akan ada satu subjek tambahan, subjek bahasa Arab jugalah. Tapi selepas seminggu aku dapat, aku punya permohonan dapat untuk masuk ke second intake SMKA Bandar Penawar. Alhamdulillah. Dan ada juga rakan-rakan aku yang juga seturut sama lah macam aku juga, dia berjaya masuk ke SMKA Bandar Penawar dalam sesi yang kedua. Jadi apabila masuk ke SMKA Bandar Penawar ni, sebenarnya ketika itulah aku mencari, oi, dan aku dapat tahu sebenarnya Abang Bali dan Abang Pit baru je habis. Maksudnya ketika aku form 1, Abang Bai dengan Abang Pit dah habis. Maksudnya aku darjah 6 tu, Abang Bai dengan Abang Pit sebenarnya dekat SMKA dia form 5. Aku baru tahu waktu tu. Dan sini aku, kawan-kawan aku yang satu tahun lebih tua daripada aku, yang berasal dari Bandar Penawar pun, ketika tu dah pun masuk ke SMKA. Tapi zaman tu manalah ada WhatsApp, mana ada Telegram. Jadi kita tak ada dah nak call ke dapat tahu, ui, nak butuh surat ke apa, tak ada lah. Jadi kita pun tak dapat maklumat awal, kan, tak dapat info awal yang Abang Bai dengan Abang Pit sebenarnya dah tak ada dekat SMKA tu. Tapi alhamdulillah aku dah berada dekat SMKA, dan sehingga aku antara bulan 2 atau bulan 3 ketika hari keputusan peperiksaan SPM tahun yang lalu diumumkan, satu momen yang aku ingat sampai sekarang, ketika solat zuhur, tak silap aku, ketika aku nak solat zuhur di surau sekolah tu,
aku nak pergi ambil uduk dan berselisih dengan Abang Pit. Abang Pit datang untuk ambil result exam lah, tahu aku. Jadi ketika aku berselisih, aku terus siapa Abang Pit? Abang Pit terus, Abang Pit pusing kat aku, dia terus senyum, dia pegang aku, dia terus cakap, kenapa kau masuk sekolah ni? Aku terus dengan tak terkata apa, aku penuh senyuman, aku punya spontan jawapan adalah sebab abang, sebab saya nak ikut cabang lah, itu jawapan aku. Sampai sekarang aku masih ingat lagi. Jadi waktu Abang Pit kata, okey, nanti kita jumpa nanti. Mana Abang Pit nak terus solat, aku baru nak pergi ambil uduk lah. Itu antara momen yang aku ingat lah. Jadi aku memang menanam azam ketika tu, aku nak jadi macam dia lah. Ketika tu aku tahu Abang Pit bakal buat album, tapi aku tak tahu lagi nama kumpulan dia apa. Dan ketika aku form 1, itu dah habis lah ketika momen aku dengan Abang Pit dengan Abang Bai. Okey, ketika aku form 1, jadi antara misi pertama di awal tahun itu adalah aku kena masuk ke dalam kumpulan nasyid sekolah. Di SMKA Bandar Melawar ni, dia tak macam sekolah-sekolah harian biasa, yang mana SMKA Bandar Melawar ni banyak gila talent. Banyak gila talent, banyak yang datang daripada seluruh pelusuk daerah-daerah dalam negeri Johor ni. Mereka ni ada kualiti, dari maksudnya mereka ni sebelum ni di sekolah rendah pun ada masuk kurikulum, sama ada nasyid ke, tilawah ke, ada masuk berzanzi ke. Okay, jadi dia ada point plus di situ. Kenapa dia antara, kenapa dia berjaya masuk ke SMKA? Kerana dia dipilih daripada penglibatan dia dalam program-program kurikulum yang melibatkan aliran agama ni. Okay, jadi di awal tahun tu abang-abang senior, sehingga aku, dia adalah abang-abang senior kumpulan nasyid sekolah lah. Okay, dan aku tahu nama kumpulan nasyid sekolah adalah kumpulan Zil Afnan, SMKA Bandar Melawar. Ketika tu mereka ada buat audition, aku ingat selepas Isyak dikatakan pukul-pukul sekian tunggu dekat surau, kita nak buat audition, siapa yang boleh main muzik, boleh menyanyi, boleh tunggulah dekat situ untuk sesi audition. Dan aku tak tahu lah benda ni kabel ke apa kan, aku tak rasa benda tu kabel. Antara yang menjalankan sesi audition itu, macam panel-panel lah kononnya kan, abang sini tu adalah kawan-kawan aku juga sebenarnya. Kawan-kawan aku yang kita kawan-kawan sama-sama dulu waktu kat kumpulan satu sifat, rupanya mereka telah pun menganggotai kumpulan nasyid sekolah SMKA Bandar Melawar, Zil Afnan tu sendiri. Dan antara yang aku ingat ketika sesi audition tu, aku waktu tu kita ramai-ramai lah tunggu dekat luar bilik audition tu. Sebenarnya bilik audition tu sebenarnya adalah bersebelahan dengan bilik Bilal. Jadi biasanya bilik itu digunakan untuk persediaan Bilal lah, ataupun digunakan untuk orang nak mengaji ke apa, yang nak record kan, biasanya dekat situ lah. Ataupun dia mengaji tapi digunakan bilik tu dengan bacaan Al-Quran, dia akan diperdengarkan satu surau tu. Jadi dalam audition tu aku dikhabarkan abang-abang ni nak mencari suara budak kecil, nak cari, konon-konon nak cari suara macam kumpulan Iman. Jadi antara lagu yang diminta untuk nyanyikan adalah lagu kumpulan Iman lah, lagu yang ibu bergenang air mataku, terbayang wajahmu yang redup sayu. Sebab aku tahu macam mana, sebab aku bukanlah orang pertama yang masuk ke bilik audition lah. Jadi apabila mereka keluar, mereka bagi tahu dia orang kena nyanyi lagu tu. Aku kat rumah pun macam, macam mana nak nyanyi lagu tu, sebab aku punya tone suara memang bukan tone suara level-level ahli guna iman lah, yang mana tone suara budak-budak kecil bukan. Sebab waktu tu aku punya reference, so reference aku pun, kalau yang tengok dalam video aku, adalah lagu-lagu dari kumpulan Zikra, daripada kumpulan Hijaz kan. Jadi kita punya pandangan tu adalah suara-suara kumpulan Hijaz,
saudara Abang Munif kan, sebagai solo kumpulan. Jadi bila masuk ke dalam bilik audition tu, aku nyanyikan juga lagu tu, dan aku beritahulah dengan Abang Masini ni, aku tak tahu banyak lagu lain, aku banyak tahu lagu Hijaz. Jadi aku nyanyikan juga lagu Hijaz, lagu Rindu yang punya aku tahu dan aku belajar sebagai lagu pertama ketika aku masuk kumpulan Satu Syifa. Dan aku nyanyikan lagu-lagu yang aku tahu, antaranya adalah lagu Wawas Islam yang kat part tu aku dah nyanyikan tu, yang menjadi trademark lah kepada kumpulan Satu Syifa ni. Dan alhamdulillah, aku tak tahu sama ada kabel ke tak kabel, alhamdulillah aku diterima masuk ke dalam kumpulan Zil Afnan.